Aibtu Winson Simatupang Babinkamtibmas Polres Simalungun mengabdi untuk masyarakat. Laporan MSTP, Jumat, tanggal 16 September tahun 2022, Aibtu Winson Simatupang personel Polres Simalungun yang bertugas menjadi Babinkamtibmas Polsek Dolok Pardamaian tetap mengabdikan diri sebagai anggota Polri yang dekat dengan masyarakat. Kali ini Aibtu Winson Simatupang menunjukkan kepeduliannya dengan bersama-sama melaksanakan kegiatan gotong royong yang sudah menjadi budaya masyarakat Simalungun. Kegiatan bergotong royong tersebut dengan melakukan kegiatan kurvei kebersihan, membersihkan selokan serta jalan umum di Nagori Bayu, Kecamatan Dolok Pardamaian, Kabupaten Simalungun, Jumat, tanggal 16 September tahun 2022, sekira jam 9 waktu Indonesia Barat. Aibtu Winson Simatupang mengatakan bahwa dirinya tetap mengabdi untuk masyarakat. Dengan hadirnya saya di sini bertujuan agar masyarakat dapat merasakan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat, ucap Winson. Kegiatan gotong royong ini sudah menjadi kegiatan rutin masyarakat Nagori Bayu untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Kegiatan kebersihan ini sangat membantu bagi pengguna jalan yang melintas, sehingga dapat melihat batas badan jalan, dan aliran air lancar melihat saat ini masih musim penghujan. Juga kita dapat mengantisipasi penularan penyakit, apabila lingkungan kotor penyakit mudah menular. Untuk itu saya sebagai personel Polres Simalungun yang ditugaskan menjadi Babinkamtibmas di wilayah Kecamatan Dolok Pardamaian selalu mendekatkan diri kepada masyarakat. Agar tetap terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, apapun permasalahan terkait ketertiban masyarakat selalu kita coba diselesaikan bersama-sama dengan cara kekeluargaan. Polisi tidak dapat bekerja sendiri, tetap membutuhkan kerjasama dari semua unsur masyarakat serta stakeholder untuk Indonesia yang lebih baik, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tandas Winson, Sap Muhardi mengabarkan, Jumat, tanggal 16 September tahun 2022, dari Kabupaten Simalungun. We'll be right back.